الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، أشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأني، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. جماعة صلاة الصبح إن شاء الله dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Serta salawat dan taslim ini senantiasa membasahi lisan kita sebagai bentuk bukti cinta kita kepada beliau. Jemaah salat subuh yang insyaallah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Kembali insyaallah pada subuh hari ini kita akan melanjutkan pembahasan buku kita atau pembahasan kitab kita dari Kitabul Jami' yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada waktu sore hari ya, ketika menjalani waktu berbuka puasa, kita masih membahas tentang permasalahan salam ya, yang dimana bahwasanya tak kala kita senantiasa menebarkan salam sesama kita, bahwasanya itu bisa menjadi amalan ya yang bisa memasukkan kita ke dalam syurga. Dan yang kami sampaikan ketika waktu menjalani buka puasa itu bahwasanya salam ini juga pula bisa menjadi bukti baiknya keimanan seorang hamba. Tak kala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyu islamin khair, bagaimana ke Islam yang baik itu? Maka apa yang dikatakan Rasulullah? Yut'imut ta'am, Allah memberikan makan, dan wa taqra'us salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif, dan engkau senantiasa menyebarkan salam kepada orang-orang yang kalian kenal dan juga kepada orang yang kalian tidak kenal. Jadi itu dua keutamaan ya yang disebutkan oleh Nabi kita tatkala kita senantiasa menyebarkan salam. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kita masih tentang seputar salam, masih terkaitan dengan faedah dan hukum yang terkait dari salam ini. Tetapi terlebih dahulu saya ingin katakan kepada jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya agama kita ini, agama Islam ini merupakan agama yang sangat mudah, yang dipermudah dengan syariat-syariat kita. Bahwasanya apabila ada dalil yang memerintahkan untuk itu maka dilakukan. Kalau tidak ada dalilnya maka kita tinggalkan. Karena kata ulama kita ada dua syaratnya ibadah kita itu bisa diterima kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana kita ikhlas memurnikan niat kita bahwasanya amalan yang kita lakukan ini semata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang syarat kedua untuk diterima ibadah kita adalah ittiba. Apa itu ittiba? Yaitu mengikuti contoh ataupun sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat simpel bagi seorang muslim itu untuk beribadah. Ada contoh dari Rasulullah lakukan, tidak ada contohnya maka tinggalkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man amila amalin falaysa minni fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dariku, artinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka amalan itu akan tertolak. Berarti sia-sia saja kita melakukan amalan ya, padahal kita tidak mendapatkan pahala. Dan banyak yang seperti ini. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih seputar salam dari buku Kitabul Jami' ini, yaitu berkenaan tentang lafaz dari pengucapan salam. Ya, kalau mungkin kalau kita sudah tahu bahwasanya lafaznya salam itu adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga keselamatan tercurahkan kepada kalian. Ya, dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya tak kala kita menyebarkan salam kepada kita, itu sebenarnya kita mendoakan saudara kita.
mendoakan keselamatan baginya, mendoakan agar diberikan berkah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pun tatkala kita menjawab salamnya, maka kita mendoakan kembali dari kepada saudara kita. Jadi kebaikan-kebaikan yang sekecil seperti ini, yaitu terkadang kita luput untuk melakukannya. Kecil tapi ada pahala yang besar, ya, ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita, bagi seorang muslim, kalau kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pahala yang sekecil apapun nanti di hari kiamat itu akan sangat kita butuhkan. Di hari kiamat waktu itu orang akan berlarian ke sana kemari, ya, di hari berbangkit, ya, orang akan berlarian ke sana kemari hanya untuk apa? Hanya untuk meminta pertolongan, ya, agar bisa diberikan pahala dari saudara yang tersebut kepada dirinya, saking butuhnya kita dengan pahala waktu itu. Ya, jadi jangan sampai ada amalan-amalan sekecil, amalan-amalan kecil kita lalaikan, padahal di situ ada pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan tak kala kita melakukannya. Jadi itu berkenaan dengan lafaz salam, ya, adalah yang lebih afdolnya kita mengucapkan secara sempurna, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetapi kalau ada juga yang hanya sekedar mengucapkan assalamualaikum, maka ini pun juga sah-sah saja. Ya, dan juga kata ulama kita, dan termasuk bagian juga dari lafaz salam, yaitu tatkala kita hanya bertemu dengan mengucapkan salam, ya, atau salamun, keselamatan kepadamu, itu sudah cukup juga. Ya, sebagaimana kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedatangan seorang tamu yang merupakan malaikat dari Allah Subhanahu wa taala, yang tatkala masuk ke rumahnya Nabi Ibrahim hanya mengucapkan salamun, ya. Jadi ini untuk berkenaan dengan lafaz dari pengucapan salam. Dan kemudian faedah dan hukum yang selanjutnya, ya, kita masih berbicara tentang salam, ya. Bahwasanya termasuk disunnahkan, ya, disunnahkan tak kala kita mungkin, saya berikan contoh saja supaya kita lebih mudah untuk paham, ya. Tak kala kita berjalan, ya, berdua dengan teman kita, ya, dengan saudara kita, kita hendak berpisah, maka kita mengucapkan salam, ya, berjalan sama-sama berpisah, mungkin kita mau singgah di rumah kita tetapi saudara kita masih mau lanjutkan perjalanannya, maka kita ucapkan salam assalamualaikum, ya. Dan juga termasuk bagian dari sunnah, yaitu tatkala kita mungkin, ya, misalkan kita di sebuah persimpangan, kita ke kanan, teman kita ke kiri, tetapi kita kembali sama-sama pulang dan kita kembali lagi bertemu, ya, maka di sini lagi kita kembali disunnahkan untuk mengucapkan salam. Bahkan kata ulama kita, walaupun hanya yang menjadi penghalang bagi kita itu hanyalah sebuah tembok, ya, sehingga wajah dari teman kita ataupun tubuh dari saudara kita itu tidak terlihat, maka apabila kita masih kembali bertemu, maka kita tetap disunnahkan untuk menyebarkan salam lagi. Jadi di sini ada keutamaan yang luar biasa, ya, tak kala kita senantiasa menjaga, ya, senantiasa menyebarkan salam tersebut. Kemudian faedah dan hukum yang terkait dengan salam ini yang selanjutnya, bahwasanya juga di antara ciri-ciri baiknya pula keimanan seorang hamba ataupun di antara orang mukmin yang terbaik adalah mereka yang senantiasa memulai salam tatkala bertemu dengan saudaranya. Adalah mereka yang senantiasa memulai salam tatkala bertemu dengan saudaranya. Ya, kalau kita mungkin baru ketemu di jalan, ya, kita memulai duluan. Ya, kalau orang yang seperti ini, kata penulis dari buku ini, itu merupakan salah satu bukti bahwa baiknya keimanan seorang hamba tersebut. Ya, di dalam sebuah hadis dikatakan, ya, bahwasanya la yahillu li muslimin ayyuhjar akhahu fawqa thalasi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim itu ataupun seorang mukmin itu dia mendiami saudaranya, artinya mungkin dia ngambek dengan saudaranya, ada kesalahan mungkin, artinya sampai dia diami saudaranya, ya. Tidak boleh bagi seorang mukmin itu mendiami saudaranya, tidak mengajak bicara saudaranya lebih dari 3 hari, ya. Yaltaqiyan, kemudian, ya, ada kesempatan mereka bertemu di jalan. Fa ya'ridu hadza wa ya'ridu hadza,
yang satunya juga berpaling dan yang satunya juga berpaling, yang mungkin disebabkan karena ada cekcok, ada cekcok di antara mereka. Akhirnya kalau mereka bertemu, satu berpaling, satu juga berpaling. Tetapi apa kata Rasulullah? Wa khairuhuma allazi yabda'u salam. Ketahuilah bahwasanya orang yang seperti ini, ya, orang yang dua orang yang seperti ini, ya, kalau mereka bertemu mereka saling berpaling, satu berpaling, satu juga berpaling. Tetapi yang terbaik di antara mereka itu adalah mereka yang mau memulai memberi salam kepada saudaranya. Ya, kita ini sebagai makhluk sosial terkadang ada kalimat-kalimat yang kita dengar dari saudara kita itu menyinggung perasaan kita. Ya, terkadang ada perbuatan dari saudara kita yang menyinggung perasaan kita, menyedihkan hati kita. Ya, dan salah satu hal yang bisa mengembalikan kondisi, ya, agar hubungan kita itu tetap selalu terjaga adalah dengan berusaha saling menjaga, menebarkan salam ini sesama kita. Ya, apatah lagi mungkin kalau kita yang hidup di lingkungan seperti ini, ya, sesuatu nuansa keislaman yang sangat luar biasa. Jadi ini yang harus, ya, seharusnya kita bisa menghidupkan salam, ya, menyebarkan salam kepada sesama kita. Kemudian yang terakhir, ya, kemudian yang selanjutnya jamaah salat subuh insyaallah rahmatil Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis buku ini bahwasanya di antara pula yang dianjurkan tak kala kita menyebarkan salam sesama kita, yaitu kita senantiasa mengeraskan suara, ya, tak kala kita menebarkan salam. Ya, kalau di tempat kami, ya, di tempat kami itu kadang ada orang memberi salam, assalamualaikum, terlalu berbisik-bisik. Ya, padahal ini adalah kebaikan. Inilah ya anehnya orang mukmin sekarang, ya, anehnya orang Islam sekarang itu terkadang dia merasa malu untuk melakukan kebaikan. Ini yang aneh sekarang dari kaum muslimin. Padahal justru banyak orang di luar sana, kemaksiatan mereka, kemungkaran mereka, mereka justru malah nampakkan. Tapi kalau kebaikan justru kita malu-malu untuk melakukan. Na'udzubillah. Ini bukan ciri seorang mukmin yang benar. Ciri seorang mukmin itu dia senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Sedangkan kemungkaran kita berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi. Kenapa kemungkaran itu kita harus berusaha ditutupi, jangan sampai ditahu oleh orang lain? Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat murka bagi orang yang secara sengaja dia menampakkan kemaksiatan-kemaksiatan yang ia lakukan, seakan-akan dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia menantang Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia telah berani melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam begitu pun dalam memberikan salam ini, ya. Jadi jangan kita memberikan salam terlalu kecil suara kita sehingga seakan-akan kita dengar cuman seperti angin lewat saja. Ya. Ini adalah kebaikan. Jadi jangan kita untuk merasa malu untuk melakukannya. Dan yang terakhir, faedah dari yang terkait dengan salam ini yaitu saya berikan contoh kasusnya. Misalkan kalau ada orang menitip salam, misalkan, ya, misalkan si A dan si B. Si A berkata kepada si B, si B, tolong sampaikan salam saya kepada kepada si C, ya. Maka apakah ini merupakan suatu perbuatan yang dibenarkan di dalam agama kita? Ya, ini merupakan suatu perbuatan yang dibenarkan di dalam agama kita dan ada dalilnya. Dalilnya adalah apa? Yaitu tatkala Jibril alaihissalam yang menyampaikan salamnya, ya, artinya menitip salam, ya, kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan salamnya Jibril itu kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Aisyah menjawab wa alaikumussalam wa rahmatullah. Ya, jadi perbuatan-perbuatan seperti ini itu ada dalilnya. Jadi ada contohnya dari Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi kami katakan, ya, bahwasanya setiap perbuatan kita itu kita berusaha selalu mencari dulu dalilnya. Kalau ada dalilnya kita lakukan, kalau tidak ada kita tinggalkan. Karena bagi seorang mukmin itu ibadah itu asal hukum asalnya adalah haram, adalah diharamkan untuk kita lakukan. Kenapa kita melaksanakan ibadah solat? Karena ibadah solat ada perintahnya, ya. Berbeda dengan muamalah, dengan hubungan sosial seperti jual beli, ya, seperti jual beli, pinjam meminjam, ya. Al asyau fil ibaha, ya. Bahwasanya kalau dalam muamalah itu semuanya boleh dilakukan, ya, sampai ada dalil yang
mengelarang untuk melakukan muamalah tersebut. Ya, jadi ini dari kami, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada subuh hari ini bisa menambah lagi pemahaman kita ya tentang bagaimana indahnya agama Islam ini. Ya, bahwasanya tujuan dari salam ini, kita menyebarkan salam ini ya, yang merupakan hak ya, sesama kaum muslim itu, agar bagaimana supaya hubungan kita sesama kaum muslimin itu bisa terjaga. Ya, ini dari kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat memberikan kita manfaat. Apabila ada salah-salah kata, itu datangnya dari kami pribadi, ya, disebabkan juga karena keterbatasan ilmu, dan juga kita dan juga kami hanyalah sebagai manusia biasa. Dan apabila ada ucapan kami yang benar, sungguh itu hanya datangnya dari Allah Ta'ala. Nakhtim majlisina fi hadis sabah al-mubarak bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.